Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya yang jawab salam belum kompak ini ya. Bu, suara saya jelas bu? Jelas. Ya, baik. Wajah saya jelas bu? Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang kembali, yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya doakan rizkinya berlimpah ruah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bebas hutang-hutangnya dan juga cicilannya lunas semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallah kan wa ma lam yashram yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tani muftadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Ya ayuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa qadayna ila bani israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'udunna ulwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُهُ لَهُمَا بَأَثْنَ عَلَيْكُمْ إِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا إِلَى الْأَنْبِيَانِ وَكَانَ وَعْدًا مَفُورًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا الْآيَةُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى نزل عيسى بن مريم الحديث وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم من أنوار ذلك من الشهيدين Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini dengan izinnya semata kita bisa hadir berjamaah sholat isya dan juga sholat terawih di Masjid Jami Az-Zahidin di wilayah Hang Tuah. Alhamdulillah ini adalah kesempatan pertama saya bisa silaturahmi di masjid ini. Saya ucapkan terima kasih kepada DKM yang sudah mengundang kami dan mudah-mudahan kunjungan kami ini dan juga kegiatan kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selamat dan salam semoga dilimpahkan dan tercurah seru pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, hadir dengan membawa berkah yang berlimpah ruah, terutama berkah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla menghapuskan semua dosa-dosa kita. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Az-Zahidin yang dihormati Allah, beserta jajaran Dewan Kemakmuran Masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para sesepuh, para tokoh, hadirin kaum muslimin semua, rahimakumullah. Kata Ramadan diambil kata dari kata Ramadu Yarmadu Ramdo, artinya panas membakar. Sehingga bulan Ramadan ini memang hawanya terasa panas karena matahari selalu dekat dengan bumi, ada pada titik terdekat, perihelium. Nah, berangkat dari kata panas inilah maka diambil menjadi nama Ramadan dengan ditambah alif nun menjadi isim sifat menjadi Ramadan. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan? Li'annaha yurmadu dhunuba yuhriquha bil a'mali shalihah. Dinamakannya bulan ini adalah bulan Ramadan karena di bulan inilah terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Sehingga Rasulullah SAW wajar kalau memerintahkan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, ibadah kepada Allah ditingkatkan, karena itu akan menjadi pembakar dosa-dosa kita. Sehingga selama Ramadan dosa-dosa kita dibakar habis, maka dengan izin Allah, satu Syawal kita bersih dari dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan di dalam lima keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW,
wa'atiyat umati khamsan fi ramadhan alam yu'tahuna qabli. Allah memberikan kepadaku 5 keutamaan dan kepada umatku tidak diberikan kepada umat selainku. Di antara yang lima tadi, yang terakhir Rasulullah katakan, fa idza jaa'a akhiru lailatin min syahril ramadan ghafarallahu lahum jami'an dzunubahum. Apabila tiba malam terakhir di bulan Ramadan, aku ampuni semua dosa hamba-hambaku. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Ramadan bulan-bulan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Itulah arti dari kata Ramadan. Di dalam khutbah ayat Syaban yang disampaikan Rasulullah SAW di dalam hadis dari Salman Al-Farisi yang saya temukan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam hadis yang mungkar menurut Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilatul Hadis Dhaifah, di sana Rasulullah SAW menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Bertambahnya nilai kebaikan ini didapatkan dalam berbagai macam bentuk. Pertama, bertambahnya nilai kemuliaan karena dosa-dosa kita diampuni. Ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan ibadah qiyamu Ramadan yang kita lakukan di malam ini, di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW sebutkan sebagai sarana untuk menggugur dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan imanan, didasarkan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yakin perintah Allah, wa ihtisaban dan berharap ganjaran hanya dari Allah, maka apa kata Rasulullah? "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Ketika dosa diampuni, maka derajat kemuliaan kita bertambah. Jadi pada dasarnya berkahnya Ramadan adalah untuk memuliakan kita, untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Inilah berkah yang pertama. Berkah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adalah bertambahnya nilai pahala. Luar biasa, di bulan Ramadan ini, berkahnya Ramadan adalah bertambahnya pahala yang Allah berikan pada kita dalam ibadah kita. Di dalam ceramahnya Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbah Syaban, "Man ada faman tatawa fihi bihasnati minal khair kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa." Barang siapa yang memenuhikan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahala dengan ikhlas mencari kebaikan, berupa kebaikan, maka sungguh sama dengan dia menunaikan ibadah wajib di bulan lain. Ini berkahnya. Menunaikan ibadah sunnah dicatat, dibalas dengan pahala wajib. Ini berkah yang pertama. Berkah yang kedua, menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan, pahalanya 70 kali lipat ibadah wajib di bulan lain. Wa man ada faridatan fi, barang siapa yang menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan, kana kaman ada sabina faridatan fi masiwa. Sabina faridatin fi masiwa sama dengan menunaikan 70 kewajiban di bulan lain. Nah, ini berkahnya ibadah saum, bertambahnya pahala. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang beribadah saum kemudian dia bersedekah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan rizki baginya. Bapak Ibu rahmati Allah, bulan Ramadan ini bulan yuzadu fihi rizqul mu'minin, ditambahnya rizki orang beriman. Ada satu kisah nyata yang sering saya sampaikan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada satu keluarga yang fakir miskin. Di kampung itu dia paling fakir. Orang fakir itu di bawah miskin. Orang miskin punya mata pencaharian, punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beda dengan fakir. Kalau fakir, dia tidak punya mata pencaharian, dia tidak punya pekerjaan, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu disebutnya fakir. Dan di zaman Nabi Musa ada keluarga yang fakir, paling fakir, paling sengsara di kaumnya saat itu. Maka istrinya berkata, "Wahai suamiku,
Alam yakunin nabi yakunin Musa, alam yakun Musa nabi Allah wa kalim Allah. Kurang jelas, Bu. Kalau gini jelas, Bu. Agak jauh jelas. Gini, Bu. Jelas ya? Bu. Masih kurang jelas? Udah jelas. Kalau gini terlalu dekat tinggal bisa. Coba gini. Tes. Ini jelas, Bu? Jelas ya? Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang mati semula mata. Di zaman Nabi Musa alaihi salam ada sepasang suami istri bersama anak-anaknya yang hidup fakir, sengsara. Kemudian istrinya pada saat malam hari menjelang tidur berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, hal kana Musa alaihissalam nabiullah, nabi Allah wa kalam Allah. Bukankah Nabi Musa itu adalah nabi Allah dan kalam Allah, di mana Nabi Musa bisa ngobrol bercakap-cakap dengan Allah?" "Oh, betul. Betul wahai istriku. Kalau begitu gimana kalau kita bilang kepada Nabi Musa? Kita minta sama Nabi Musa agar beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita ditambah rezeki kita." Masih kurang jelas? Kita ditambah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ini jelas, Bu? Kurang juga? Masih kurang jelas? Di mana? Di atas tuh, sampai keluar ya begini. Oh, terus. Untuk dalam yang ini. Belum juga yang ini, apa-apa lah. Gimana? Tapi tidak boleh bersih. Tidak boleh bersih. Ya, bagaimana, Pak? Jelas ya ini? Ya, baik. Bu, jelas, Bu, ya? Bu, jelas, Bu? Ya, baik. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar Allah menambahkan rizki bagi orang yang fakir ini. Ya, maka kemudian Allah mengatakan, "Wahai Musa, aku kabulkan permintaan mereka. Aku kabulkan doa-doa mereka. Aku akan bikin mereka kaya raya. Tapi kekayaan mereka hanya cukup selama 1 tahun saja." Artinya Allah menjanjikan mereka kaya, tapi hanya 1 tahun. Apabila 1 tahun tadi sudah habis, falamma inqadal 'am li falamma inqadal 'am ya. Yarji'una ila al-faqri. Apabila tiba 1 tahun habis, maka mereka akan kembali kepada kondisi fakir. Itu kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa idan qada al-'am adu lima kanu 'alaihi min al-faqr. Apabila habis 1 tahun, maka mereka akan kembali kepada kondisi mereka berupa orang-orang fakir miskin lagi. Bu, kalau diijabah doa kita, ibu-ibu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri aku kaya kekayaan, ya Allah." Lalu Allah menjadikan kita paling kaya di kampung. Tapi cuma 1 tahun. Setelah itu balik lagi miskin. Seperti semula, susah seperti semula. Mau tidak, Bu? Bu. Mau enggak, Bu? Enggak mau, Bu ya. Pak, mau, Pak?
berdoa kepada Allah agar minta kekayaan, Allah kabulkan, dibikin paling kaya sekampung, tapi cuma 1 tahun, Pak. Setelah itu balik lagi miskin, fakir lagi. Mau, Pak? Gak mau ya? Tapi ternyata sepasang suami istri ini mau. Ya. Fadhahaba Musa wa ballaghahum bi anna Allah qad istajaba lahum. Maka kembalilah Musa, pergilah Musa kepada mereka, dan Nabi Musa menyampaikan pada mereka bahwasanya Allah mengijabah doa bagi mereka. Wa annahu sawfa yughnihim, bahwasanya Allah akan membuat mereka kaya, walakin limuddati 'amin wahidin faqat, tapi hanya 1 tahun saja. Mereka diberi pengabulan doa hanya 1 tahun kaya rajanya. Senang mereka. Fastabsharu zawjan, kedua suami istri itu senang sekali. Wasura sururan aziman, mereka senang dengan kesenangan yang sangat luar biasa. Tidak apa-apa wahai Nabi Musa, kami kaya hanya 1 tahun saja. Setelah itu kami kembali miskin, enggak apa-apa Nabi Musa. Kami senang sekali, luar biasa. Paling tidak pernah merasakan kaya. Wafadzadan wa izbil arzaki ta'tihim min haitsu la ya'lamuna wa la yahtasibun. Maka tidak lama berselang datanglah rezeki kepada mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang kaya raya. Agna fil qaum, paling kaya di kaumnya. Wa badat hayatuhum tataghayyar wa asha fi raghadin min al-'aysi. Lalu mereka berubah hidupnya dan mereka hidup dalam keadaan berkecukupan, harta berlimpah ruah. Faqalat al-zawzah, maka berkatalah sang istri, ya rajul, wahai suamiku, tazakkar, ingatlah, annana sanana'amu limuddati 'amin wa ba'da inqadul madda safa na'udu li faqrina. Ingatlah wahai suamiku, kita hanya kaya 1 tahun saja. Setelah itu kita akan kembali miskin lagi seperti semula, fakir lagi seperti semula. Nah, namun sang istri pinter. Ringkas cerita begini ya Bunda. Tetangga kita pada miskin, tetangga kita masih kekurangan seperti kita. Mereka menderita seperti kita. Bagaimana kalau kita bantu mereka dengan harta kita? Kita beri mereka kecukupan. Kita beri mereka modal supaya mereka punya mata pencaharian, sehingga hidup mereka berubah menjadi kaya seperti kita, berkecukupan. Kemudian banyak orang-orang fakir, orang-orang yang berjalan, musafir, mereka membutuhkan tempat istirahat, mereka membutuhkan makanan dan minuman. Kita bikin tempat-tempat khusus untuk menampung makanan minuman, menyediakan bagi mereka gratis. Maka sepakat sang suami, mulailah mereka sibuk dengan berbagi kepada sesama, berbagi kepada mereka yang kekurangan di kampungnya, bahkan di tempat jauh. Dia sebarkan hartanya dengan sedekah di jalan Allah. Dia buka tempat-tempat untuk makan minum gratis bagi para pejalan kaki, para musafir dan orang-orang yang membutuhkan. Sibuk mereka dengan urusan tadi. Ya. Fakhadhu yakumuna bil isbalil ghadi war raihi. Mereka sibuk dengan memberikan perbekalan kepada berupa makanan dan tempat istirahat. Wa yasnauna ta'ama lahum. Mereka menyediakan makanan bagi para peziarah, layanan manaharon siang malam. Wa zannu yastaghiluna. Terus nyambung mereka sibuk ala hadil hal, dalam kondisi seperti itu dengan amal soleh, sedekah dan segala macamnya. Wa tamurul ayyam wa syuhur, maka berjalanlah hari dan bulan. Wa Musa yata'ammal halahum yauman ba'da yaum. Nabi Musa menghitung hari demi hari mereka. Sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampailah 1 tahun. Ya. In qadal 'am, habis 1 tahun. Wa hum 'ala halihim mushghilina bi sana'i ta'ami wa ikrami dhaif wa it'amil fuqara'i wal masakin. Mereka dibikin sibuk selama 1 tahun tadi memberikan makanan kepada orang-orang fakir, memuliakan tamu, menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan, membantu mereka yang fakir dan miskin. Hatta anahum nasu tilkal mahillah, sehingga mereka lupa dengan perjanjian itu kalau hanya 1 tahun saja. Maral am wadahola alimu aldun jadid, berganti 1 tahun, masuk tahun baru. Wahum ada mahum alaih walam yatafakkaru.
Sudah lebih 1 tahun tapi mereka masih kaya raya. Sudah masuk bulan ke-1, ke-2, ke-3 di tahun baru tapi mereka masih kaya. Ayah bunda. Maka heranlah Nabi Musa alaihissalam. Fata'ajaba Musa wa kallama rabbahu wa qala ya rabb. Nabi Musa heran dan berkata pada kaumnya, wahai kepada Tuhannya, ya Allah, qad ishtaraita 'alaihim 'aman wahidan faqat. Engkau telah mensyaratkan kekayaan untuk mereka hanya 1 tahun saja. Wal an hum fi 'amin jadid. Sekarang mereka ada pada tahun baru, walam yatafakkaru. Tapi kok mereka masih kaya? Kenapa mereka tidak kembali miskin, ya Allah? Tidak kembali fakir. Ini sudah tahun baru. Masya Allah. Apa kata Allah? Faqala al-maulal karim. Maka berkatalah Allah para pelindung kita, Allah pelindung kita yang maha mulia, Azza maha perkasa wa jala dan maha tinggi, ya Musa, wahai Musa, fatahtu lahum baban min abwa birizki. Aku hanya membukakan bagi mereka satu pintu saja dari pintu-pintu rizkiku. Tapi perbuatan mereka bersedekah kepada yang membutuhkan, memberikan makanan, minuman kepada yang membutuhkan, yang fakir miskin, menyediakan tempat gratis bagi para pelancong, bagi para pemujiarah, para musafir, memenuhi kebutuhan para tamu, membuat mereka fafatahu sab'ata abwabin, membukakan 7 pintu rizki yang lain. Allah Akbar. Sedekah kita kepada orang yang membutuhkan, berbagi kita pada sesama kita, itu bisa membukakan 7 pintu rizki lain. Maka apa akibatnya? Yarzukuna minha. Maka mereka diberikan rizki dari 7 pintu rizki tadi. Yang pintu ini mungkin sudah tertutup, tapi yang pintu 7 pintu rizki ini terbuka. Mereka memberikan rizki kepada hamba-hambaku yang membutuhkan, wahai Musa. Istahyaitu minhum ya Musa. Aku malu kepada mereka, Musa. Ayyakuna abdi akrama minni. Jika ada hambaku yang lebih dermawan, aku malu jika ada hambaku yang lebih baik, lebih dermawan, lebih berehan bersedekah daripada aku. Aku malu, wahai Musa. Subhanallah. Maka apa jawab Nabi Musa? Subhanaka ya akram, ya akrama, ya akramun min kulli karimin. Maha suci engkau ya Allah, yang maha mulia, lebih mulia, lebih mulia daripada yang mulia, yang lebih pemurah daripada para pemurah. Subhanallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan di mana sedekah kita dibayar dengan pahala yang luar biasa. Nah, tadi Bapak Ibu Bunda, ketika kita bersedekah di bulan ini ataupun di bulan lain, terutama bulan Ramadan, yakini Allah akan membukakan 7 pintu rezeki yang lain. Maka enggak ada ceritanya orang yang bersedekah itu miskin, enggak ada. Berapapun sedekahnya pasti Allah tambah. Keyakinan ini yang akan membuat harta kita berkah dan bertambah. Inilah berkahnya Ramadan. Itulah arti berkah Ramadan, bertambahnya rizki. Yakin Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita bersedekah, rizki kita bertambah? Yakin Bapak Ibu? Saya tagih keyakinannya nanti. Yang keempat, berkahnya Ramadan adalah bertambah dekatnya kita ke surga. Setiap malam di bulan Ramadan ini Allah berfirman kepada surga, ya jannati istakhdimi wa tuzayyini li ibadi ulaika kadu ayastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Hei surgaku, percantiklah dirimu, berhiaslah kamu lebih cantik lagi untuk menyambut hamba-hambaku, as-saimin min ummati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyambut hamba-hambaku yang saum dari umat kekasihku Muhammad SAW. Hanya orang yang saum di bulan Ramadan ini yang akan mendapatkan kesempatan dekat dengan surganya Allah. Seolah tercipta jarak yang sangat dekat antara kita dengan Allah, dengan surga, ketika kita melaksanakan ibadah saum. Saum atau puasa. Bu, sama tidak Bu saum dengan puasa Bu? Beda Bu ya. Kalau puasa diambil dari kata upawasa, artinya menyiksa diri. Tapi kalau saum adalah mensucikan diri. Jauh bedanya ya, mensucikan diri dengan menyiksa diri. Jadi bukan puasa Bu ya, tapi saum.
Ya, jadi ketika kita saum, Allah perintahkan pada surganya untuk mempersiapkan diri, tinggal sejengkal saja antara kita dengan surga. Maka siapapun yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan beriman pada Allah, tidak syirik, jaminannya surga. Terakhir, keberkahan Ramadan adalah jauhnya dari neraka. Di dalam sebuah hadis sahih di dalam kitab Nuzhatul Mutakin, syarah kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh An-Nawawi rahimahullah, di sana dinukilkan kitab keutamaan saum dalam jilid yang kedua, Kitabul Fadail, babu sauma yaumin fi sabilillah, bab saum sehari di jalan Allah. Rasulullah bersabda, ma min abdin, tidak seorang pun hamba, yasumu yauman fi sabilillah, saum puasa sehari saja di jalan Allah karena Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum sabina khalifan minan nar, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari neraka 70 kali musim panen atau 70 tahun. Allahu akbar. Satu hari kita saum di jalan Allah, 70 tahun Allah jauhkan kita dari neraka. Sekarang kita saum 1 bulan. Jadi berapa jauh kita dari neraka? Berapa, Pak, Bu? 1 hari 70 tahun kali 30, 2100 tahun Allah jauhkan kita dari neraka. Lah ini berkahnya Ramadan. Subhanallah walhamdulillah. Ayah Bunda yang rahmati Allah, keberkahan Ramadan ini memang haknya siapapun dari hamba Allah untuk mendapatkannya. Tidak terkecuali saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Namun sayang sekali, ayah bunda yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini, terutama di bumi Syam, Suriah, masih mengalami kezoliman dari musuh-musuh Allah. Pernah terjadi, Bapak Ibu, di Palestina, peristiwa yang cukup menyedihkan. Ini kisah yang nyata terkait dengan seorang atau kisah penderitaan dari saudara-saudara kita di Palestina, ya Bunda. Sabah Mubarak. Syekh Mahmud Al-Hasanat belum pernah menceritakan pada kita tentang kisah seorang pemudi remaja usia 16 tahun ya, yang ditembak mati oleh tentara Yahudi karena tidak mau membuka cadarnya. Ini terjadi di Gaza. Sabah Mubarak. انتهت من حفظ كتاب الله. حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. فكانت الجائزة ان تؤدي عمرة. فأدت العمرة في بيت الله الحرام قبل 10 أيام. ثم عادت الى مدينتها في رام الله في فلسطين. وهي عائدة من المدرسة مرت على حاجز من الحواجز اليهودية، فطلب منها أن تخلع نقابا، فرفضت أن تخلع وأن تخلع النقاب أمام هذا الجندي، فما كان من هذا الجندي إلا أن أطلق الرصاص على جسد هذه المتاع وأرداها شهيدة وقتيلة على الأرض. هذا المشهد حدث بالأمس، لا أدري أن مليار ونصف مليار من المسلمين يعرفون
الجلوس عن هذا الدم وعن هذا النقاب الذي خلع ظلما وعدوانا. Itu Bapak Ibu yang mati Allah, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di mana Yahudi masih dengan lenggang kangkung berasa bebas melakukan kezaliman pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kemudian membunuh nyawa seorang Muslim itu kezalimannya lebih besar daripada menghancurkan bumi dengan segala isinya tanpa seorang Muslim. Qatlul mu'minina atau qatlul muslim a'zamu indallah min sabalil ardh. Nyawa seorang Muslim lebih berharga daripada nyawa dunia dan segala isinya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ini ketika terdengar Utsman bin Affan dibunuh. Baru terdengar statusnya, belum melihat Rasulullah jasadnya Utsman bin Affan. Ketika diperintahkan Rasulullah menyampaikan pada para pembesar Mekah bahwa Rasulullah akan melaksanakan umrah dengan 10,000 sahabatnya, bukan untuk berperang, kami hanya untuk umrah dan haji. Tapi ternyata para sahabat Rasulullah berpikir nanti orang-orang Mekah mengira kita akan perang. Jadi harus diberitahu dulu kalau kita mau umrah bukan mau perang. Baik, diutuslah Utsman. Utsman bin Affan diutus untuk memberitahukan. Tapi apa yang terjadi? Bukan berita siap untuk berangkat umrah dan ini, silakan jalan terbuka, bukan. Tapi malah berita terdengar Utsman bin Affan dibunuh ayah bunda. Maka Rasulullah SAW, Rasul baru mendengar. Statusnya baru mendengar Utsman bin Affan dibunuh. Rasulullah belum melihat jasadnya Utsman, maka dikumpulkan 10,000 sahabat untuk diambil sumpah mereka bahwa kita akan menyerang penduduk Mekah yang telah membunuh Utsman bin Affan. Padahal baru terdengar. Maka terjadilah Bai'atul Ridwan. Dan Allah ridho dengan perbuatan itu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubai'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka berkumpul berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu Muhammad untuk membalas kepada orang-orang Mekah atas perbuatan mereka membunuh Utsman bin Affan. Statusnya baru terdengar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Utsman tidak dibunuh, Bapak Ibu. Itu berita simpang siur. Tapi Rasulullah sudah bersiap-siap memobilisasi pasukan para sahabat untuk menyerang Mekah. Sekarang bukan lagi terdengar ayah bunda, bukan lagi terlihat saja, dan bukan satu orang, ribuan umat Islam, bahkan jutaan umat Islam di muka bumi ini dibantai, Bapak Ibu. Tidak terkecuali saudara-saudara kita di Palestina. Ya bunda, ini contoh kezaliman orang Yahudi yang dilakukan pada saudara kita di Palestina. Silakan bunda, lihat ibu dan anak ini ditabrak hidup, ditabrak sampai mati. Ini kejahatan Yahudi. Maka tidak salah kalau Allah memerintahkan mereka untuk dibunuh yang membunuh kaum muslimin. Dan ini perbuatan mereka yang kami dengar tembakannya, Bapak Ibu. Ketika kami berada di perbatasan ketika menuju ke Ramallah, Bapak Ibu. Seorang pemuda ditembak di depan para penglihat secara terang-terangan, termasuk dari kalangan depan wartawan. Bayangkan, saya geram menyaksikan yang ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak bisa turun. Kalau saya turun, murabi kami mengatakan, Amir Sabar kami mengatakan, Ustaz, Ustaz turun, kita ditangkap semua. Urusan kita belum selesai. Wartawan pun ini yang ada ditembak, disuruh pergi, ya, sampai ditembak, tidak boleh mendekat. Ini kezaliman Yahudi. Kalau Ustaz turun, kita akan selesai Ustaz di sini. Kita harus melanjutkan perjalanan. Ustaz pasti ingat kisah di mana keluarga Ammar bin Yasir dibunuh oleh Abu Jahal. Rasulullah menyaksikan, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa kalau karena belum punya kekuatan. Rasulullah hanya mengatakan isbir. Sabran ya ala Yasir fa'inamu'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian surga. Itu saat ini yang baru kita bisa katakan. Suatu saat kita akan punya kekuatan dan akan kita hukum mereka dengan izin Allah SWT.
Ayah bunda, bukan satu dua kezaliman yang mereka lakukan di tanah Palestina. Termasuk yang ini. Kalau ini di West Bank, yang lain. Kalau ini ada di Masjid Al-Aqsa, di tidak jauh dari Al-Quds, laut di sekitar Masjid Al-Aqsa. Bulan Ramadan 2018. Ini adalah pintu yang biasa kami masuki, Babul Amud. Hotel kami tidak jauh dari sini, Bapak Ibu. Kami bisa, biasanya ada Hotel Capital atau Nasional. Nah, kami biasa di hotel yang dekat dari sini. Dan ini pintu yang kami masuki di Jalan Solehuddin Gate. Di porter ini sedang menghadap kepada jalan yang biasa kami lalui, Solehuddin Gate, Bapak Ibu. Di bulan Ramadan 2018, 3 minggu mereka dibantai oleh Yahudi di Gaza. Ya, 1250 lebih umat Islam Gaza meninggal dunia. Dan dunia bungkam, termasuk PBB. Kenapa? Karena yang menjadi korbannya umat Islam. Tidak ada yang menyerukan suara hak asasi manusia, tidak ada. Bullshit. Mohon maaf, ini kata-kata kotor sebetulnya ya. Tapi mungkin itulah yang bisa kita pahami dari perbuatan mereka. Ketika korbannya umat Islam. Bahkan ayah bunda yang dimati Allah, ada seorang bayi terkubur hidup-hidup. Ya, ketika Gaza diserang. 2014. Pada kesempatan inilah hancurnya masjid Izlin, hancur menaranya pun tumbang. Ada seseorang yang yakin ada seorang bayi yang terkubur hidup-hidup karena dia mendengar suaranya. Aku yakin dia di sini. Tadi ketika aku pergi dia masih di sini sedang tidur. Sekarang dia kayaknya terkubur di sini. Tolong, mungkin dia masih hidup. Maka orang-orang sibuk menggali bayi ini. Qadarullah, selamat. Bapak Ibu, ini kezaliman yang sangat besar, pelanggaran hak asasi manusia yang terbesar. Tapi dunia bungkam seribu bahasa. Inilah yang terjadi di tanah Palestina. Apa dosa anak ini? Usia 1 tahun laki-laki terkubur hidup-hidup di sana. Bismillah dia masih hidup dan tubuhnya utuh, tidak ada yang terluka. Hanya memang ada beberapa debu yang masuk ke paru-parunya. Dia mengalami gangguan pernafasan, saluran pernafasan atas, Bapak Ibu mati Allah. Inilah kebiadaban Zionis Yahudi yang dunia bungkam terhadapnya. Tubuhnya tidak bisa ditarik langsung karena terjepit di bongkahan-bongkahan rumahnya, batu-batu besar, tembok-tembok besar. Maka orang-orang harus berhati-hati menyelamatkannya. Allah'a emanet olun.
Andaikan Rasulullah SAW ada hari ini, tentu Rasulullah tidak akan diam diri, Bapak. Tadi baru terdengar Utsman bin Affan terbunuh, bangkit kaum muslimin. Sekarang ayah bunda, sudah jutaan umat Islam dibantai di seluruh dunia ini. Mana Bapak sekalian? Di laptop saya ini ada semua penderitaan di mana muslim yang mana Bapak Ibu? Rohingya, Chad, Afrika Tengah. Ya, kemudian juga Irak, Bapak sekalian, kemudian Afghanistan. Ada semua di sini, termasuk di Indonesia. Tapi sayang sekali, karena korbannya umat Islam, dunia bungkam. Tidak ada yang berteriak tegakkan hak asasi manusia, bohong. Itu hanya untuk melindungi kejahatan mereka saja. Nah, saudara-saudara kita di Palestina, mereka adalah saudara kita ya bunda. Saya menolak lupa bagaimana peran serta mereka terhadap umat Islam. Ayah bunda yang berkata Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya bahas peran serta mereka, ayah bunda yang mati Allah, saya ingin menyampaikan tentang Palestina yang diambil alih oleh Yahudi. Ayah bunda, ini adalah Palestina tahun 1946. Pada tahun itu Palestina aman sejahtera. Kotanya indah, tidak kalah sama Eropa, tidak kalah sama London. Tidak ada pembantaian. Dan Palestina ini mayoritas umat Islam di sana. Yang putih ini adalah etnis Yahudi. Jumlahnya tidak lebih dari 8%. Namun pada tahun 1947, PBB membagi dua Palestina. 54% bagi Israel, 46% bagi umat Islam Palestina. Maka setiap bulan 2000 Yahudi ngungsi itu masuk tanpa diketahui, lewat darat, lewat laut. Dilindungi sama Inggris dan sebagai pimpinan sekutu dan PBB. Maka apa yang terjadi? Terjadilah okupasi, tanah dirampas, maka tinggal menyusut jumlah Palestina. Hingga akhirnya hari ini mana orang Palestina? Hanya tersisa di titik-titik kecil. Dan itu pun sekarang terbagi dua. Ada West Bank, tepi barat, 11 provinsi dikuasai Israel. Hanya satu provinsi yang masih dipegang kaum muslimin, yaitu jalur Gaza, Gaza Strip. Ya, itu ayah bunda yang berarti Allah. Jalur Gaza tidak bisa dikuasai oleh mereka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyisakan jalur Gaza untuk kebangkitan Islam di akhir zaman. Sesuatu yang membuat saya bangga menjadi muslim Indonesia ya bunda. Ketika saya berada di Al-Quds 2016, kami membawa jamaah, atau saya bergabung saat itu bersama jamaah dari seluruh Indonesia. Saat itu kami mendengar ada cerita yang luar biasa. Ini perjalanan kami 2016 ke Al-Aqsa. Seperti inilah suasana negeri para nabi dan rasul. Ini kita sudah melewati Babul Amud tadi yang terjadi kerusuhan. Kita sudah masuk Babul Amud. Kita sudah memasuki areal Old City, kota tua. Seperti inilah negeri para nabi dan rasul ketika dulu diutus Allah sebelum Rasulullah SAW. Termasuk di zaman Nabi Sulaiman, situasinya sudah seperti ini. Ini 2017 Bapak Ibu, mohon maaf, bukan 2016. Pohon Bombay. Nah ini kita, pintu gerbang warna hijau ini adalah pintu gerbang Al-Aqsa. Al-Aqsa itu luas, setiap pintunya itu dicat hijau dari plat besi dan dijaga oleh tentara Yahudi, lengkap dengan senjata mereka ya bunda. Nah ini lihat orang-orang Yahudi, masih muda-muda tentara mereka, paling 29, 28, ya paling tua paling 30, di bawah 30-an, lengkap dengan senjata mereka. Nah ini pernah ketika kita masuk, kita sudah melewati pintu ini, berarti sudah memasuki Al-Aqsa. Di sana sudah berlaku hukum sholat di Masjidil Aqsa 500 sampai 1000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Nah sudah terlihat ada apa di sini? Ada Dome of the Rock yang kubahnya emas. Ayah benar ya mati Allah, orang Palestina tidak punya tentara, dilarang punya tentara dan dilarang punya polisi, nggak ada. Coba ada nggak di Palestina di West Bank ada tentara dan polisi? Nggak ada.
dan mereka tidak punya senjata. Yang ada Hansip Bapak Ibu, Satpol PP itu pun tidak bersenjata, hanya pentungan saja. Ya, mudah dimaklumi semoga Allah Taala. Nah, hari ini saudara-saudara kita di sana mengalami luar biasa tekanan demi tekanan. Ini contoh penghancuran rumah masih terjadi sampai hari ini. Ini yang disebut dengan okupasi, perebutan wilayah dengan cara datang tentara melindungi bulldozer, lalu datang bulldozer, lalu rumah-rumah umat Islam diambil. Jadi teksisnya begini, setiap orang ketahuan rumahnya di mana. Si pulang rumahnya di sini. Pekerjaannya tahu tuh orang Yahudi. Dia kerja keluar kota. Kalau pulang lebih dari 3 hari, rumahnya tidak diisi, apalagi seminggu tidak pulang, maka rumahnya sudah diambil sama Yahudi. Ini yang terjadi. Ibu ini meyakinkan anaknya bahwa kita nanti akan membangun rumah lagi, nak. Jangan khawatir, nak. Walaupun tidak tahu rumah mereka di mana. Mereka sudah tidak punya rumah, itu mereka dikasih sama Israel sebagai gantinya apa? Terpal, tenda dari terpal, dan mereka ditempatkan di bukit-bukit. Nah, kamu boleh di sini. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke West Bank, tepi barat, itu di sebelah kanan kiri bukit-bukit itu ada terpal-terpal. Nah, itulah rumah mereka sebagai gantinya. Sementara wilayah yang sudah mereka kuasai, ayah bunda, direbut oleh Israel. Seperti ini. Ini wilayah yang sudah direbut Israel, maka Israel membangun rumah-rumah sebesar ini. Mereka tidak pernah membuat rumah di pinggir jalan, tidak pernah. Karena mereka takut, mereka yakin kalau mereka perbuatan jahat mereka akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ada di daerah ya? Sekitar kota Baitul Maqdis. Nah, lihat, orang-orang Yahudi membuat rumah di puncak-puncak bukit. Ada kota Yahudi. Lalu di bawah-bawahnya mereka tanam batu-batu dan pohon-pohon besar. Tujuannya apa? Untuk melindungi mereka. Maka tidak ada orang Yahudi yang bikin rumah di pinggir jalan. Justru sebaliknya, di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkod. Yang kata Rasulullah, pohon gorkod ini tidak akan ngomong ketika nanti umat Islam memerangi Yahudi. Batu dan pohon ngomong. Walau yahtabiu mimar syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, ya muslim yang memintaan firwal yahud uktul, muslim memin sini di belakang saya ada orang Yahudi, illa gorkod, kecuali pohon gorkod, fa inna syajaratul yahud, karena pohon gorkod adalah pohonnya Yahudi, dia enggak akan ngomong. Bapak Ibu, ini contoh pohon gorkod ya Bude, ini pohon gorkod yang ada di Israel. Ini pohon gorkod. Nah, yang Bude bisa lihat, orang Yahudi selalu bikin rumah di atas, di puncak gunung. Lalu mereka tanam pohon-pohon besar dan batu-batu besar ada di balik-balik pohon tadi. Tujuannya apa? Agar umat Islam tersendat, tidak bisa masuk. Udah gitu ada kawat berduri dan kadang ada listriknya. Tidak sedikit dari orang muslimin Gaza, umat Islam yang mau datang ke sana itu tersengat listrik karena ada kawat berduri. Maka mereka menanam pohon gorkod di pinggir-pinggir jalan. Yahudi houses otak. Nah, ini pohon gorgon. Ya, dia sampai kita. Jadi kalau Yahudi bersembunyi di sini, pohon ini enggak akan ngomong. Kecuali yang lain ngomong. Ya. Bapak Ibu rahmati semua taala. Sekarang mereka sudah turun salju. Mereka sudah dihujani salju, Bapak Ibu. Saya sayang sekali menyaksikan bagaimana mereka tidak kuat, sudah mah diancam nyawa mereka akan dibunuh. Sudah kelaparan, ayah bunda. Ini contoh Al-Aqsa diguyur hujan salju. Damam drop. Ini salju turun. Maka mereka hidup dalam keadaan kedinginan luar biasa. Dan ini contoh mereka yang berada di kemah-kemah pengungsian. أن نتذكر المساكين والفقراء في القرى وفي الأحياء وفي كل مكان وإخوة لنا مسلمين في العراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء حرب وخوف ولهواء وفقر وجوع وشتاء كم من مسلم يصرخ
ملايين المسلمين المهجرين يعيشون في مخيمات الموت حيث لا طعام ولا كهرباء. يعيشون في مخيمات الموت. Mereka hidup di tenda-tenda kematian, biduni tu'amin wa syarab, tanpa minuman dan makanan, tanpa makanan dan minuman. Ayah bunda, satu persatu mereka meninggal dunia karena beku kedinginan. Ayah bunda yang rahmatus SWT, saya menolak lupa sejarah. Ayah bunda, Palestina adalah negara yang paling aktif menyuarakan kemerdekaan Indonesia ketika Indonesia dijajah Belanda. Dua orang ini adalah dua orang yang paling berjasa kepada Indonesia dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, cucu Rasulullah SAW. Beliau adalah cucu cicit Rasulullah, keturunan Rasulullah, Said Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau berkali-kali bermimpi bahwa Indonesia yang akan memerdekakan Palestina. Indonesia yang akan memerdekakan Palestina. Termasuk ada Syekh belakangan ini juga sama bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, Syekh Al-Hazini. Lalu kemudian solat bersama Rasulullah, menunggu waktu solat, di belakang Rasulullah SAW ada sekelompok orang yang Syekh ini tidak mengenal mereka. Ya Rasulullah, la arif manhum ya Rasulullah, aku tidak kenal siapa mereka ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Hum ibadi, hum ibadillah, mereka adalah hamba-hamba Allah. Hum min ummati, dia adalah mereka dari umatku. Humul ladina sayansuruna al-Gaza wa Syam yuharidu biladi Palestine an in yadil muslimin an yadil Yahudi as-Suhyun. Mereka adalah orang-orang yang akan menyelamatkan kaum muslimin Gaza dari Zionis Yahudi. Mereka adalah umatku, umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Maka para ulama di sana di bawah pimpinan Said Muhammad Amin Al-Husaini menyerukan, hari kita bantu Indonesia. Kita bantu Indonesia dengan harta-harta kita demi membantu kemerdekaan mereka. Kita bebaskan Indonesia dari Belanda dan Jepang. Subhanallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seruan beliau ini disambut oleh orang terkaya di Palestina. Syekh Muhammad Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina, beliau kosongkan uangnya di bank. Sampai kosong rekening uangnya di bank, lalu beliau undang, diongkosin tuh para petinggi Indonesia. Ini Kiai Haji Abu Salim, diapit oleh Sayyidah Al-Husaini dan Syekh Ali Thohir. Ini Dr. Muhammad Hatta, diundang ke Palestina. Ini belum merdeka kita, kita masih dijajah. Nih, uang dari kami ambil. Ini sumbangan umat Islam Palestina untuk membantu membiayai kemerdekaan kalian. Kami yakin kalian akan merdeka. Hari ini sebetulnya kalian sudah merdeka. Itu tahun 1944. Qadarullah, doa mereka umat Islam Palestina dan bantuan harta dan moral mereka membuat pertolongan Allah datang kepada Indonesia. Indonesia merdeka luar biasa. Allahu Akbar. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita punya hutang kemerdekaan kepada Palestina. Dari 28 negara Konvensi Asia Afrika tahun 55, tinggal Palestina yang belum merdeka sampai hari ini. Ayah bunda, mereka sudah yakin umat Islam Indonesia yang akan membebaskan Palestina. Ayah bunda, gimana? Siap membebaskan Palestina? Siap menolong mereka dari kezaliman Yahudi? Allahu Akbar. Kabar gembira dari Palestina, alhamdulillah kita sudah punya rumah sakit besar di Gaza. Tepatnya di Betlehia. Ini rumah sakit Indonesia. Ini adalah hasil sumbangan dari Bapak Ibu sekalian. Kami tidak mau menggunakan hak dari apa yang menjadi hak umat Islam Palestina di Indonesia. 2012, tim kami berangkat ke sana untuk bisa membangun segera, menuntaskan pembangunan rumah sakit Indonesia. Saat itu kami bekerja sama dengan Mercy Medical Rescue Komit pimpinan almarhum Dr. Joshua Rijal. Bahkan Menteri Kesehatan saat itu Menteri Siti Fadilah Supari ikut mengantar keberangkatan kita. Bahkan beliau menyumbang dengan hartanya ratusan juta tuh Bapak Ibu, luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan ini adalah bukti cinta kita kepada Palestina. Ini balasan kita kepada Palestina. Dan kita berazam tidak akan pernah berhenti berjuang sampai Palestina merdeka
merdeka sebagaimana kita merdeka di Indonesia. Amin insyaallah. Ini adalah kaum muslimin yang sedang berkumpul di Nakbah ya. Menyapa merayakan pembantaian pengungsian di Nakbah 5000 umat Islam Palestina yang ada di sana lalu dibantai Yahudi. Ini pun mereka di dimortir oleh Yahudi dari atas, Bapak Ibu rahmati Allah, sehingga banyak yang terluka. Yang terluka dibawa ke rumah sakit Indonesia. Ini salah satu yang terluka. Mereka bangga menjadi bagian dari kebaikan Indonesia. Dan aksi kita pada tahun 2000 berapa? 11. Di aksi kita kumpul di Jakarta menolak pernyataan Donald Trump yang mengatakan "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Hari ini saya memutuskan bahwa Yerusalem ibu kota Israel. Ini menuai kecaman, termasuk kita umat Islam tidak terima. Alhamdulillah kumpulnya kita di Jakarta mendapatkan sambutan luar biasa dari Palestina. وعبر الحشد الأضخم في أكبر بلد مسلم عن موقف موحد للحكومة والشعب تجاه رفض تهويل القدس والقرارات الأمريكية في هذا. Orang-orang Palestina sangat senang, bahkan mereka menangis menyaksikan kita berkumpul membantu mereka. ما لم تحرر فلسطين نهائيا وتكون القدس عاصمة لها. سامر علاوي الجزيرة جكرتا. Dan ini saudara kita Muhammad Hussein yang diwawancara oleh Gaza TV tentang kegiatan tadi. Ya. Tolong terangkan pada kami kenapa mereka berkumpul sebanyak itu. Kurang lebih ada 7 juta lebih Bapak Ibu. 7 juta kaum muslimin di seluruh Jakarta. Ini langsung dari televisi Al-Aqsa. Gaza TV Bapak Ibu. Ini Muhammad Hussein, orang Indonesia, ayahnya adalah guru saya. Beliau sahabat saya juga dan sekarang sudah menikah dengan gadis Gaza, Jinan, dan sudah punya anak 3. Ya Alhamdulillah. Ayah beri rahmati Allah. Besar sekali cinta mereka kepada kita sampai mereka yakin Indonesia lah yang akan membebaskan Palestina. Kapan Ustaz itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Ayah beri rahmat Allah SWT. Dan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla bahwa Yahudi akan dihukum oleh Allah. Allah akan menghukum mereka atas perbuatan mereka mendebar kezaliman di tanah Palestina. Apa hukumannya? Bapak Ibu silakan buka di dalam Quran surat Al-Isra. Mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-104. Ayat yang keempat sampai ayat 108, ayat keempat sampai 8 plus ayat 104. Nah, itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini di bawah Yahudi. Dari sekian banyak kerusakan yang mereka lakukan, ada kerusakan dua yang Allah pandang sebagai kerusakan yang harus mendapatkan hukuman secara langsung. Satu hukuman sudah terjadi, ya. Tinggal hukuman yang kerusakan yang kedua. Dan apa kerusakan yang kedua? Mereka akan mengganti Masjidil Aqsa dengan Haikal Solomon. Mereka akan menghancurkan kiblat kita yang pertama dan akan mereka ganti menjadi Haikal Solomon. Bunda, ini kiblat kita yang pertama nanti dijelaskan oleh Ustaz Agus. Ya. Dan mereka akan menggantinya dengan Istana Dajjal. Ini istana bagi Dajjal yang mereka persiapkan di atas puing-puing reruntuhan Al-Aqsa. Jika ini terjadi, berarti mereka menang dan kita umat Islam kalah. Maka Zionis Yahudi
mereka menguasai dunia. Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi, karena Rasulullah mengatakan 4 titik di muka bumi yang tidak akan dikuasai musuh-musuh Islam, bahkan Dajjal sekalipun. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tu di Sinai. Ayah bunda yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berjuang, mempersiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Kenapa demikian? Karena kemenangan itu pasti terjadi. Ini ada sebuah buku yang cukup menarik. Buku ini disusun oleh Dr. Basam Nahar Jarar, seorang dosen kuliah mu'alimat tafsir hadis, tafsir ya, dan ilmu Quran di Ramallah. Beliau membuat tulisan, lalu dibukukan judulnya Kehancuran Israel di tahun 2022. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, analisanya cukup beralasan. Ya. Seperti apa alasannya? Bapak Ibu tidak bisa saya jelaskan di sini, waktu kita tidak banyak. Namun intinya, jika Allah menakdirkan mereka hancur di tahun 2022, berarti tahun ini kan mereka hancur. Pertanyaannya, siapa yang akan membebaskan mereka? 3 pasukan Allah pilih nanti di akhir zaman, sebagaimana dulu ada 3 negara menghukum mereka. Dulu Allah hukum mereka dengan 3 pasukan besar. Faida jawadu lahumma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Fajasu hilala diyar wa kana wa'dan maf'ula. Nah ini Allah katakan, apabila tiba hukuman, faida jawadu lahumma, apabila tiba datang hukuman janji pertama dari 2 hukuman tadi, ba'asna 'alaikum, kami utus kepada kalian ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan dahsyat tidak terkalahkan. Fajasu hilala diyar, maka hamba-hamba kami ini merangsek ke setiap negeri mengalahkan mereka. Dan apa Bapak Ibu rahmati Allah? Wa kana wa'da mafula, dan janji Allah ini pasti terlaksana. Siapa mereka? Dulu ada 3 bangsa yang Allah pilih. Pertama, bangsa Assyria. Kedua, Babylon, Kaldani, Irak. Yang ketiga, Mesir. Mereka benci dan dendam sama 3 negara ini, sekarang dibikin hancur oleh mereka melalui agen-agen mereka. Dan yang kedua, sekarang mereka akan segera menghancurkan Masjidil Aqsa dan akan menggantinya dengan Haikal Salomon. Maka saya yakin Allah akan memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang luar biasa. Dan apa hukumannya Bapak Irmati Allah? Allah akan mendatangkan 3 pasukan terbaik. Dulu 3 negara, 3 pasukan, sekarang pun sama. Insya Allah 3 pasukan akan Allah turunkan untuk mereka. Pasukan dari mana saja Ustaz? Nah, yang pertama Ahlu Syam. Pasukan Ahlus Syam adalah pasukan yang akan Allah pilih untuk membebaskan Palestina dan membebaskan dunia dari kezaliman musuh-musuh Islam, orang-orang kafir di dunia. Rasulullah bersabda, satakunu jundun fil Iraq, satakunu jundun fi Syam, satakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan di Irak, di Syam, dan di Yaman. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, jika itu terjadi di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bi Syam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Sam, karena para malaikat menaungkan sayapnya untuk membantu membebaskan mereka. Yang kedua, pasukan para pembawa panji hitam dari Khurasan. Siapa Khurasan ini para pembawa Allah? Afghanistan. Ya. Yahruju min Khurasan, akan keluar dari bumi Khurasan rayatun sud, para pembawa panji hitam. La yaruddu hasyun hatta tunsaba biliya. Tidak akan terkalahkan oleh negara manapun sampai mereka menancapkan panji hitam ini di Iliya. Dan ini ada anak-anak kecil yang sedang Allah persiapkan untuk menjadi pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Ini salah satunya yang mudah. Berperang, latih fisik dan segala macamnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah mereka yang akan menjadi pasukan dari Khurasan? Insyaallah. Saya yakin itu Bapak sekalian, betul. Nah, siapa pasukan yang ketiga, Ustaz? Ya, kan akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Insyaallah dari Nusantara. Siapa Nusantara yang dimaksudkan? Bukan hanya Indonesia, tetapi juga ada negara lain. Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Moro, mereka akan bergabung bersama
membantu perjuangan membebaskan bumi para nabi dan rasul, yaitu Palestina. Ayah muda, sekarang saya tanya bapak ibu sekalian, bagaimana hukumnya membantu Palestina? Wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Man istaiqadha wa lam yahtam bi amril muslim falasa minni." Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak terbesit dalam hatinya kepedulian kepada sesamanya yang sedang menderita, maka dia bukan umatku. Siapkan jawaban kita di hadapan Allah jika Allah dan Rasul bertanya nanti di akhirat yaumul hisab. Apa yang sudah kalian bantu untuk menolong saudara-saudara kalian yang dizalimi oleh Yahudi lanatullah alaihim itu? Ya. Maka tidak ada jalan lain Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan, bulan Ramadan adalah bulan mulia untuk kita berdonasi membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membuktikan kepedulian kita, paling tidak harta kita berapapun ayah bunda sumbangkan, maka harta kita inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak ketika Allah mempertanyakan apa yang kita bantu untuk Palestina. Siap bebaskan Palestina? Siap kita bantu Palestina dengan jiwa dan harta kita? Allahu Akbar. Ayah bunda yang rahmati Allah, di luar sana ada Bang Ari dan ada Ustaz Ari dan Ustaz Wandi. Mereka menyediakan kurma dan juga menyediakan minyak wangi. Ini minyak wangi kasturi yang biasa dipakai Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat lima waktu, sholat terawih, sholat idul adha, idul fitri. Ya, ternyata minyak wangi ini pun tidak disukai oleh syaitan, tidak disukai oleh jin. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Bapak ibu yang membutuhkan silakan di depan ada. Dan ini ada kurma ajwa dari Rasulullah SAW dari Madinah. Bapak ibu membeli produk ini berarti bapak ibu ikut membantu Palestina. Baik, silakan Ustaz Agus untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan. Berikutnya Ustaz Agus akan membimbing kita untuk membantu bagaimana cara kita membantu Palestina. Silakan Ustaz Agus. Oh,